Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini 23 Muharram 1443 Hijrah bersamaan dengan 1 September dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini dapat memulakan kelas yang baru, pengisian silibus yang baru seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di poster-poster yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Syukur kita kepada Allah SWT, pada pagi ini kita akan dapat bersama dengan Ustaz Muhammad Sulaiman Nubak, yang mana beliau merupakan guru saya, rakan saya, yang mana beliau akan bersama dengan kita pada setiap hari Rabu jam 9.30 pagi. Moga-moga Allah SWT dapat memberikan kita hidayatul taufiq untuk kita sentiasa istiqamah mengikuti pengisian pada pagi ini. Pengisian kita pada pagi ini berpandukan kepada satu kitab rujukan. Kitab tersebut bertajuk Qawaid Quraniyah, Khamsina Qa'idatan Quraniyatan Fi Nafsi Wal Hayah. Okay. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengenalan kitab, latar belakang kitab dan sebagainya, saya akan serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sulaiman Nubak, yang mana beliau sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Universiti Malaya, di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dalam bidang syariah. Jadi tanpa menengahkan masa lagi, saya akan mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sulaiman Nuba untuk meneruskan pengisian kita pada pagi ini. Namun sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang. Dalam setiap kelas yang akan dibimbing oleh Ustaz Muhammad Sulaiman Nubak ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nota tersebut boleh didapati di ruangan chat di Zoom. Begitu juga tuan-tuan boleh dapati di bahagian komen Akademi di FB, Akademi Tadabbur Malaysia, insyaAllah. Jadi sesiapa yang ingin mengikuti di Zoom ini, kita masih lagi ada banyak ruangan kerana Zoom ni dia dilimitkan kepada 100 penyertaan, namun kita ada masih banyak lagi. Jadi siapa-siapa yang ingin mengikuti di aplikasi Zoom ini sangat dialu-alukan. Satu lagi pilihan, tetap boleh melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sulaiman Nubak untuk membimbing kita semua pengisian kita pertama pada pagi ini. Dipersilakan Fadhil Ustaz Zana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna khairul kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Terima kasih, jazakallahu khairan, diucapkan kepada Ustazuna Kakanda Piyu Yusuf Arba'in hafizahullahu ta'ala. Saya ucapkan juga barakallahu fikum sebab sudi memberikan saya peluang bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan dalam pertemuan siri live ataupun majlis ilmu kita secara mingguan, insyaAllah ta'ala. Tuan-tuan puan-puan, suara saya clear ke sebelum saya bermula? Clear Ustaz. Clear Ustaz. Alhamdulillah. Semoga tuan-tuan puan-puan semua dalam keadaan sihat dan afiat, insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah, kita berada pada waktu pagi. Waktu pagi ini merupakan di antara waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkatan. Akan diriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa khusus untuk umat Nabi agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan pada waktu pagi mereka. Diriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah keberkatan pada umatku pada waktu pagi mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, tuan-tuan
Dan pastinya kita dapat hadir pada pagi ini, dapat bersama-sama memulakan waktu pagi kita dengan menuntut ilmu. Semoga ia merupakan di antara satu keberkatan pada masa yang sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, insya-Allah Taala. Baik. Tuan-tuan boleh jelas ke skrin di hadapan? Dapat, jelas. Jelas, Ustaz. Baik, bismillah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, seperti mana yang kekanda saya Ustazuna P. Yusuf Arba'in Habibullah Ta'ala sebutkan pada mukaddimah tadi, insya-Allah Ta'ala kita akan memulakan pengajian kita berkaitan dengan rujukan kitab seperti mana yang disebutkan tadi, Qawa'id Qur'aniyah 50 qa'idatan Qur'aniyatan fi an-nafs wal hayah, kaedah-kaedah Al-Quranul Karim berkaitan dengan kehidupan, yang mana saya terjemahkan tuan-tuan, kaedah-kaedah kehidupan dalam Al-Quran. Satu kitab ataupun satu rujukan kitab yang sangat bermanfaat tuan-tuan yang kita akan kongsikan insya-Allah Taala. Pengenalannya tuan-tuan rahmati Allah Taala, Al-Quran merupakan kalam Allah Taala yang mempunyai banyak mukjizat. Seperti mana yang kita ketahui, Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita semua kan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya ia mempunyai satu keajaiban dan banyak keajaiban sebenarnya. Bahkan sehingga kini, walaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah lama tinggalkan kita, tetapi kita kini senantiasa, bahkan sehingga hari kiamat pun, kita akan senantiasa memperoleh manfaat daripada ilmu Al-Quran Karim. Di antara bentuk mukjizat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala adalah Al-Quran mengandungi perkataan yang ringkas dan pendek, tetapi ia mengandungi keluasan ilmu yang terkandung di dalamnya. Al-Quran subhanallahil azim, betapa Allah Subhanahu Wa Taala punya kehebatan ataupun qudrah yang sangat hebat. Tatkala kita membaca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita satu bentuk ketenangan yang kita takkan perolehi ketenangan tersebut di mana-mana tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak memahami Al-Quran, kita seronok membaca Al-Quran. Subhanallah. Apatah lagi apabila kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Apatah lagi kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Apatah lagi kita berusaha untuk beramal dengan Al-Quran. Maka kita akan temui banyak keajaiban. Ya? Dan berkaitan dengan perkataan yang ringkas dan pendek ini, tuan-tuan rahmati Allah, ini yang kita akan ceritakan dalam ataupun kita akan berkongsi dalam majlis ilmu kita insya-Allah Taala. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gelaran ataupun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Taala, Jawami'ul Kalim, yang bermaksud kesempurnaan perkataan, tuan-tuan, kesempurnaan perkataan, perkataan yang merangkumi perkataan Nabi ni, Jawami'ul Kalim ni, kesempurnaan perkataan. Maksudnya macam mana tuan-tuan rahmati Allah Taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan perkataan yang ringkas dalam banyak hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam perkataan yang ringkas, tetapi ia mempunyai penjelasan yang sangat luas. Dalam banyak hadis Nabi, Nabi bersabda dalam bentuk yang ringkas dan padat tuan-tuan. Itu yang diberikan gelaran Jawami'ul Kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak hadis Nabi, Nabi tak banyak cerita. Bahkan kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis kan, atau ilmu mustalahul hadis berkaitan dengan ilmu hadis ni, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak mengenal di antara ciri-ciri hadis yang palsu ataupun hadis yang tak sahih secara umum ya, apabila hadis tersebut panjang kan, terlalu panjang, sebab hadis-hadis Nabi SAW ringkas dan juga padat. Itu yang disebutkan Jawami'ul Kalim. Walaupun ada juga hadis yang panjang, tapi tak adalah sampai terlalu panjang. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri Jawami'ul Kalim, tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana pula Al-Quranul Karim yang merupakan perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagilah sangat ajaib. Baik. Di antara keistimewaan kaedah-kaedah kehidupan dalam Al-Quran mengandungi semua petunjuk di dalam kehidupan, seperti kaedah bagaimana hubungan hamba dengan pencipta, kaedah bagaimana membina hubungan yang baik sesama manusia, kaedah menghadapi ujian dalam kehidupan, ibadah dan sebagainya. Apabila kita mempelajari berkaitan dengan kitab ni, tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah taala, di antara kandungan kaedah-kaedah tersebut
Ia mengandungi kaedah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk kita membina hubungan yang baik sesama kita manusia, kaedah bagaimana untuk kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita, ibadah dan juga sebagainya. Ini yang kita akan pelajari insya-Allah Taala dalam pengajian kita. Baik. Seterusnya, tuan-tuan rahmati Allah, apakah yang dimaksudkan dengan qawaid Quraniyah ataupun kaedah-kaedah Al-Quran? Maksudnya qawaid Quraniyah yang kita sebutkan yang fi nafsil wal hayah itu, saya terjemah ringkas sikit, kaedah-kaedah kehidupan dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan qawaid Quraniyah ni tuan-tuan ni? Baik, al-qawaid adalah bentuk jamak daripada perkataan qaidah yang berasal daripada perkataan qaada. Baik. Dekat situ kan seperti mana dekat nota ringkas ni tuan-tuan ni. Al-qawaid adalah bentuk jamak daripada perkataan qaidah yang berasal daripada perkataan qaada yang bermaksud duduk. Ada beberapa contoh di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan qawaid. Yang pertama tuan-tuan rahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id minal bait wa isma'il. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam meninggikan binaan asas-asas ataupun tapak Baitullah, Ka'bah itu. Al-qawa'id itu diterjemahkan dengan asas-asas ataupun tapak. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atallahu bainahum minal qawa'id, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan bangunan ataupun rancangan jahat mereka daripada asas-asasnya. Az-Zajjaj rahimahullah berkata, al-qawa'id adalah asas-asas atau tapak bangunan yang menampung bangunan tersebut. Baik, ringkas kita nak memahami qawa'id itu apa, hadirin yang dirahmati Allah. Qawa'id itu adalah asas-asas ataupun tapak. Kan kalau kita lihat daripada segi sudut bahasa ni, hadirin yang dirahmati Allah taala, duduk, maknanya duduk itu memanglah asal perkataan itu duduk. Tetapi kalau kita lihat dari sudut bila mana di satu perkara yang diduduki itu, ia satu bentuk asas lah, ataupun tapak. Satu buah rumah, sebelum kita nak bina rumah, kita nak kena bina asas-asas ataupun tapak kepada rumah tu. Dan ini merupakan di antara perkara yang paling penting dalam satu bentuk binaan. Ya. Kemudian hadirin dan rahmati Allah taala, kaedah-kaedah kehidupan di dalam Al-Quran adalah prinsip-prinsip asas kehidupan yang diambil daripada Al-Quran. Kaedah-kaedah yang kita akan belajar ini kita ambil daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu ia merupakan satu perkara yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan tuan-tuan dapat bersama-sama mengambil faedah langsung daripada Al-Quranul Karim berdasarkan penjelasan para ulama. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 42, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang pastinya hadirin, Al-Quran itu Allah taala jelaskan yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan daripada mana-mana arah dan seginya, ia diturunkan daripada Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Al-Quran itu yang kita ambil langsung daripada faedahnya pastinya merupakan satu perkara yang tak ada keraguan padanya, tak ada kepalsuan daripadanya, dan ia diturunkan daripada Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, yang Maha Berkuasa, yang Maha Mengetahui, yang menciptakan kita, yang memiliki 7 petala langit, 7 petala bumi, yang menguasai segalanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari sudut qawaid tadi. Qawaid tadi maknanya kita kena memahami bahawa qawaid itu adalah satu bentuk asas-asas ataupun tapak yang kita ambil daripada Al-Quranul Karim, yang kita usahakan daripadanya untuk kita jadikan prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Adapun perkataan Quraniyah, hadirin yang dirahmati Allah, kan qawaid Quraniyah. Adapun perkataan Quraniyah adalah nisbah kepada Al-Quran itu sendiri. Quraniyah, nisbah kepada Al-Quranul Karim. Apa kita, seperti mana yang kita ketahui dari segi bahasa, Al-Quran asal perkataan daripada qara'ah, kan membaca. Dan asalnya daripada perkataan qariyah yang bermaksud mengumpulkan. Seolah-olah hadirin yang dirahmati Allah taala, Al-Quran ini yang Allah Subhanahu wa taala himpunkan di dalamnya
banyak perkara berkaitan dengan hukum ahkam, berkaitan dengan qisas, kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah umat terdahulu, syurga, neraka, apa juga bentuk kisah. Dan pada masa yang sama, Al-Quran itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk kita membacanya. Dari segi istilah pula, tuan-tuan rahmati Allah, seperti mana juga yang telah kita ketahui, yang kita telah belajar sebelum ni, firman Allah Taala yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Malaikat Jibril Alaihissalam, yang mana membacanya dikira sebagai ibadah. Al-Qawaid Qur'aniyah. Ya. Baik. Tuan-tuan jelas ke sebelum kita start dengan kaedah yang pertama ni, setakat untuk apa? Untuk pengenalan tadi ataupun kawan Qur'aniyah ni lah. Jelas ke tuan-tuan? Jelas, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Maaflah saya kena tanya juga, sekarang ada yang tak faham, boleh tuan-tuan boleh tanyalah ya. Dia kalau dia tak faham. Dan kita jadikan buku rujukan kawan Qur'aniyah ni tuan-tuan, yang mana yang kita sebutkan di awal tadi, Ustaz Yusuf pun sebutkan di awal tadi, yang dikarang oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil Hafizahullah Ta'ala, yang mana asalnya tuan-tuan rahmati Allah, beliau tulis dekat mukaddimah kitab ni, asalnya beliau diambil kitab ni, asalnya diambil daripada ceramah-ceramah beliau dekat radio, dan asalnya beliau pun telah menemui lebih kurang 100 kaedah sebenarnya, tapi dikongsikan dalam kitab hanya 50 kaedah. Dan insyaAllah ta'ala kita akan kongsikan satu persatulah kaedah-kaedah tersebut. Yang paling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dapat beramal, dapat menghayati pada masa yang sama, dapat kita usahakan untuk sampaikan juga kepada orang yang lain insyaAllah ta'ala. Baik, ada 50 kaedah tuan-puan ni, dan kita akan mulakan dengan kaedah yang pertama, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dekat sini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qulu lin nasi husna, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik. Subhanallahil azim. Kita mulakan kaedah kita yang pertama ini dengan kaedah ini. Wa qulu lin nasi husna, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik. Apabila kita menyelusuri di dalam Al-Quranul Karim, hadirin, ada beberapa kali kaedah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul li 'ibadi yaqulu allati hi ahsan, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang-orang yang menentang mereka. Ha, kan? Ini panduan yang sangat penting buat kita hadirin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan ataupun memerintahkan kepada kita berkaitan dengan kaedah ini. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-46, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang terbaik. Maknanya kaedah ni hadirin yang dirahmati Allah merupakan kaedah yang sangat penting. Sebab apa? Kita dalam kehidupan seharian kita memang bergaul dengan manusia. Dan pecahan-pecahan manusia itu seluruhnya, sama ada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berinteraksi dengan ahli keluarga kita, dalam keluarga kita, sesama suami isteri, anak keluarga kita juga, sesama kita berinteraksi dengan anak-anak kita, keluarga kita, mak ayah kita, jiran tetangga kita, ya. Sebab itu kaedah ini sangat penting untuk kita usahakan, praktikkan dalam kehidupan kita. Hatta kepada ahli kitab, kepada mereka yang tak beriman kepada Allah SWT juga, Allah perintahkan untuk apa hadirin? Ahsan, untuk kita mengeluarkan perkataan yang baik. Dengan cara yang lebih baik. Dengan ahli kitab pun diusahakan, diperintahkan untuk berbahas dengan cara yang baik. Ini kan pula mereka yang beriman kepada Allah SWT.
Baik, seperti mana yang saya sebutkan tadi hadirin, kaedah umum ini merangkumi semua kaum muslimin, orang-orang kafir, pelaku maksiat dan sebagainya. Kebanyakan pergaulan kita dengan orang lain kebanyakannya melalui perkataan. Kebanyakan melalui perkataan. Cuma akhir zaman ni kan, seperti mana yang kita pun ketahui, secara umum ni lah disebabkan kita katakan zaman yang telah berubah ni, maka kita melihat hari ini interaksi perkataan direct daripada mulut ke mulut ni dah agak kurang sikit lah hadirin. Sebab apa? Umumnya ramai manusia dia telah banyak habiskan masa mereka dengan ataupun berinteraksi dengan media sosial melalui type dekat media sosial mereka. Apa juga bentuklah media sosial. Dan itu merupakan di antara sebenarnya wakil kepada perkataan juga. Dan kita nak praktikkan juga kaedah ni dalam interaksi kita, walaupun dalam keadaan kita menaik ke dalam kita berinteraksi dengan penulisan. Para ulama menyampaikan bahawa ucapan yang baik itu merangkumi baik dalam lafaz dan juga makna. Hadirin, tak kala kita mengeluarkan perkataan, diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan penjelasan para ulama, perkataan tersebut kenalah perkataan yang baik. Bukan sahaja perkataan tersebut baik dalam lafaznya, pada masa yang sama makna pun kena baik. Walaupun memang bukan mudahlah kan, tapi kita usulkan sebagai satu bentuk praktik kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak usaha untuk beramal dengan Al-Quranul Karim, kita kena usahakan untuk mengeluarkan perkataan dengan perkataan yang baik. Tak kala kita rasa nak keluarkan perkataan yang tak baik itu, mohon ingat, oh, kita belajar kaedah daripada Al-Quran, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah dengan manusia dengan perkataan yang baik. Maknanya kita kena usahakan untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita. Ya? Terdapat beberapa contoh dalam Al-Quran berkaitan kaedah ini, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang pertama, suratul Isra' ayat 23 berkenaan firman Allah Ta'ala tentang kedua ibu bapa. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Allah perintahkan untuk kita berkata khasnya kepada ibu bapa kita, tuan-tuan, dengan perkataan yang baik. Subhanallah al-azim, ibu bapa yang terlalu banyak berkorban untuk kita dalam keadaan susah payah, dalam keadaan senang ataupun susah, yang senantiasa menyembunyikan kepayahan mereka, kan? Allahu Akbar. Allah perintahkan kita, tuan-tuan, untuk kita keluarkan perkataan yang baik dengan mereka. Hatta siapa jua mereka, tuan-tuan, bagaimana mereka secara umumnya dengan Allah SWT, taat kepada Allah ke, tak taat kepada Allah Ta'ala ke, tuan-tuan, kita kena usahakan untuk keluarkan perkataan yang baik dengan mereka. Nak cerita berkaitan ibu bapa ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Insan yang terlalu banyak berkorban untuk kita, insan yang kita katakan senantiasa berusaha untuk yang terbaik untuk kita. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kepada kita untuk dapat khidmat dengan mak ayah kita, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah berkati mereka semua, insyaAllah Ta'ala. Ala kulli hal hadirin, perintah Allah untuk kita mengeluarkan perkataan kita dengan perkataan yang paling baik kepada ibu bapa kita. Jangan sekali-kali kita tengking ke, kita sergah, na'udzubillah. Kan? Walaupun kita katakan, hadirin yang rahmati Allah Ta'ala, biar macam mana pun tuan-puan, kita kata kita nak balas budi baik mak ayah kita, kita tak akan terbalas. Tidak akan terbalas. Sebab bakti khidmat yang mereka berikan terlalu besar buat kita. Baik. Kemudian dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan orang yang meminta-minta, wa ammasaila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, janganlah engkau tengking hardik. Di antara bentuk panduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, tuan-tuan rahmati Allah, hatta kepada orang yang meminta-minta pun, jangan kita tengking, jangan kita hardik. Usahakan, kalau kita nak beri, tuan-tuan, kita berikan. Kalau kita tak nak berikan, kita tak sedia berikan, kita tolak dengan baik. Kan, dalam berkaitan dengan orang yang meminta-minta ni pun, memang kita diberikan panduan oleh Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita rasa kita nak bagi, kita bagi. Kita rasa kita tak sedia nak bagi, kita tak bagi, tuan-tuan, dalam keadaan baik. Kita jangan hina mereka, kita jangan hardik mereka. Hatta kadang kita melihat umum di kalangan manusia kan, bila bagi itu dalam keadaan dihina, dihardik, Allahumma musta'an. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam
Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63 berkenaan pujian Allah Taala kepada hamba-Nya yang mempraktikkan kaidah ini dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama." Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, dan apabila orang-orang yang jahil tentang Allah Ta'ala mengucapkan perkataan yang kepada mereka dengan ucapan yang tidak mereka sukai, mereka menjawabnya dengan perkataan yang baik. Subhanallah, pujian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya hadirin yang mempraktikkan kaedah ini dalam kehidupan mereka. Praktik bagaimana tuan-tuan? Tak kala ada di antara manusia mengeluarkan perkataan yang tak baik kepada kita. Yang mana perkataan tersebut kita tak suka dengar tuan-tuan ya. Bahkan mungkinlah bentuk penghinaan, tuduhan dan sebagainya. Subhanallah, Allah Ta'ala puji mukmin hamba-hambanya yang respon dengan respon yang baik, yang mulia, dengan respon yang beradab. Keluarkan perkataan yang baik. Dibalas, walaupun yang sampai kepada mereka perkataan yang kurang beradab, yang tak baik, tapi dibalas dengan perkataan yang baik. Perkataan yang selamat. Maknanya perkataan yang tak ada celahan, tak ada bentuk penghinaan, subhanallah. Walaupun memang bukan mudah hadirin ini, kita nak praktik, tapi kita usahakan insyaAllah. Sebagai satu bentuk usaha kita untuk beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi di akhir zaman ni tuan-tuan kan, macam saya sebutkan sebentar tadi. Tak kala kita berinteraksi dengan media sosial ni contoh kan. Pastinya terdapat golongan manusia yang suka, terdapat golongan manusia yang tak suka. Apatah lagi kalau yang tak suka tu tuan-tuan, ada di antara golongan-golongan manusia yang subhanallah, seolah-olah macam tak ada panduan dalam kehidupan mereka. Maknanya apa sahaja perkataan-perkataan dikeluarkan. Ya salam. Na'udzubillah. Kalau tuan-tuan perasan baru ni ada di antara status guru kami, Hafizahullah Ta'ala dekat Twitter, berkaitan satu bentuk teguran kepada umum lah hadirin ini berkaitan dengan pakaian sukan yang tak menutup aurat dan sebagainya. Maka kita melihat golongan-golongan bukannya yang kita katakan yang belum Islam tuan-tuan, yang Islam mengeluarkan perkataan-perkataan tohmahan-tohmahan, tuduhan-tuduhan dalam bentuk penulisan tu dalam keadaan seolah-olah tak ada panduan dalam kehidupan. Celaan, ya salam. Hinaan. Subhanallah al-Azim. Na'udzubillah. Ini di antara perkara yang kita kena berhati-hati tuan-tuan. Dan kita usahakan untuk kita praktik dalam diri kita. Kita sampaikan pada keluarga kita. Orang-orang kita sayangi. Ini perintah Allah. Ya? Walaupun kita katakan dalam keadaan yang menerima tu, yang menerima tohmahan, yang menerima perkataan-perkataan yang tak baik ni, ya Allah, nak menghadap tu tuan-tuan, ia memerlukan kekuatan jiwa dan juga hati yang luas. Orang hina kita, kita boleh sabar, kita boleh senyum. Pada masa yang sama, kita boleh doa lagi kebaikan untuk mereka. Ya Allah. Ini di antara bentuk, satu bentuk ciri-ciri mereka yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita semua, insyaAllah, mendapat dan mempraktikkan perkara ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Kesan meninggalkan kaedah ini di dalam kehidupan kita. Apa kesan dia tuan-tuan? Tak kala kita meninggalkan kaedah ini dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innasyaitana yazaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa menghasut di antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Ya? Bagi sesiapa yang diuji dengan mendengar sesuatu yang ia benci, hendaklah ia berusaha menahan gangguan tersebut dengan tenang dan berusaha untuk berbicara dengan baik, membalas ucapan yang buruk dengan ucapan yang baik. Apabila kita meninggalkan kaedah ini tuan-tuan dalam kehidupan kita, maka umumnya perpecahan, perbalahan akan berleluasa. Dan seperti mana kita sebutkan tadi tuan-tuan, interaksi perkataan dengan perkataan ini memang hari-hari kita keluarkan. Apabila kita tinggalkan kaedah ini hadirin, maka perpecahan, perbalahan, persengketaan akan tersebar. Dalam apa jua bentuk keadaan? Daripada sekecil-kecil institusi. Sebagai contoh institusi keluarga kita. Kalau kita tinggalkan kaedah ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Sebagai seorang suami dan isteri hadirin. Bila kita tinggalkan kaedah waqulu linnasi husna ini, maka akan mudahlah berlaku pergaduhan, perselisihan. Sama juga dengan anak-anak kita, interaksi kita dengan anak-anak kita.
interaksi kita dengan ahli keluarga kita, interaksi kita umum, semakin besar institusi sebagai contoh, hatta sampai satu bentuk pemimpin dan juga rakyat. Apabila meninggalkan kaedah ini dalam kehidupan, maka akan terjadinya perpecahan, yang mana pastinya di antara sebab perpecahan tersebut adalah disebabkan hasutan syaitan, pada masa yang sama disebabkan syahwat ataupun kita punya sifat yang senantiasa suka kepada ke arah keburukan. Penting kaedah ini, tuan-tuan rahmati Allah, kan, untuk kita praktik dalam kehidupan kita. Kita usulkan untuk mengeluarkan perkataan dan perkataan yang paling baik. Ya. Apatah lagi kepada golongan-golongan yang mana Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan perkataan dengan perkataan yang paling baik. Semua manusia, tuan-tuan, kita kena usulkan untuk keluarkan perkataan-perkataan yang baik. Cuma kadang manusia hari ini, apabila kita melihat, kita nak kaitkan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala dalam hubungan sesama manusia ini, sebagai contohnya, seorang, saya suka bagi contoh dalam contoh kekeluargaan ini, tuan-tuan, sebab memang sangat dekat dengan kita, kan. Suami isteri, tuan-tuan, yang dirahmati Allah, sebagai contoh, seorang suami dan juga isteri. Umumnya, sesama suami isteri ni kalau meninggalkan kaedah ni, tuan-puan, maka ia akan menyebabkan perselisihan, perpecahan. Ada di antara suami ataupun isteri, tak kala berbicara dengan orang lain, subhanallah, akan memilih perkataan yang baik, akan memilih intonasi nada yang baik, kan? Tapi pada masa yang sama, dengan orang di antara yang Allah perintah kita kena mengeluarkan perkataan yang tak, yang paling baik, tak dipelihara, tak dijaga pula, kan? Suka-suka keluarkan apa-apa saja nak cakap, dia akan cakap. Na'udzubillah. Ini perkara yang, na'udzubillah hadirin, semoga Allah pelihara kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kepada kita semua dapat sama-sama mempraktikkan dalam kehidupan kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan pasti insya-Allah Ta'ala, tak kala kita berusaha untuk beramal dengan amal dengan kaedah ni hadirin, insya-Allah Ta'ala umumnya, ramai di antara manusia akan suka dengan kita. Siapa yang tak suka dengan mereka yang senantiasa mengeluarkan perkataan dengan perkataan yang baik, tuan-tuan? Sebaliknya, siapa yang nak suka kepada manusia yang suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik? Kan? Sebab itu di antara doa yang kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara lisan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara lisan kita. Dan semoga lisan kita senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, insya-Allah Ta'ala. Perkataan ni kesan dia sangat dahsyat, tuan-tuan. Ia, kesan perkataan ni lebih dahsyat luka dia berbanding senjata ataupun kita katakan alatan-alatan yang tajam-tajam ni. Sebagai contoh, perkataan tu lebih tajam, lebih sakit lagi hadirin. Kalau luka, apa juga bentuk luka, ia akan meninggalkan parut. Betul tak? Parut, kan? Parut tu memanglah sebelumnya sakit, tapi bila dia dah jadi parut, insya-Allah kita hanya rasa kesan parut tu saja. Sakit tu insya-Allah hilang. Tapi kesan daripada perkataan, tuan-puan, subhanallahil azim, ia boleh menyebabkan kesan berpanjangan. Sebab apa? Sebab perkataan. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita, apabila kita berusaha untuk menjaga dua anggota tubuh badan kita, ya, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Apa dia dua, kita katakan, anggota tubuh badan kita, tuan-puan rahmati Allah? Lisan dan juga kemaluan kita. Sangat penting untuk kita jaga perkara ini. Kita usahakan untuk mengeluarkan perkataan yang baik. Kita usahakan untuk berbicara dengan cara yang baik, dengan intonasi yang baik. Dan pastinya, tuan-puan rahmati Allah, setiap manusia yang kita bergaul dengan mereka, pastinya kita kena berusaha untuk mempraktikkan dengan hikmah, kan. Ada keadaan-keadaan kita perlu tegas, kita perlu bertegas. Tapi usahakanlah dalam tegas pun dalam keadaan berhikmah. Tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik sebagai contoh. Hatta kalau dalam keadaan kita berselisih, tuan-tuan, dalam keadaan kita berbeza pandangan sebagai contoh, dalam keadaan kita tak setuju dengan sesuatu keadaan berlaku, kita usahakan untuk bermujadalah ataupun kita berbahas dengan cara yang baik. Dan ini merupakan di antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Tuan-puan, setakat kaedah yang pertama ni macam mana, tuan-puan? Jelas ke? Ada persoalan untuk kaedah yang pertama? Jelas, Ustaz. Ustaz, okey. Alhamdulillah. Mohon maaf tu, maksud saya tanya tu sebab diri-diri seronok sikit kalau ada yang jawab, kan, respon, okey. So kita pun
Seronok dengar, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Taala, seterusnya kita pergi kepada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Kaedah kedua ni Allahu Akbar. Kaedah yang sangat bermanfaat insya-Allah Taala kepada kita. Dan pastinya semoga Allah mudahkan kita dapat mengamalkan insya-Allah dalam kehidupan kita. Baik, kaedah yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, kaedah yang kita ambil daripada firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan ingatlah Allah jualah yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allahu Akbar. Kaedah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebenarnya, hadirin yang dirahmati Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dapat memahaminya dengan pemahaman yang baik insya-Allah. Hadirin, kaedah ini merupakan kaedah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab apa ia mempunyai pengaruh yang sangat besar? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ia berkaitan dengan satu rukun iman yang agung, iaitu al-iman bil qadri khairihi wa syarrih. Ya. Beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada qada dan qadar yang baik atau qada dan qadar yang buruk. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup dekat dunia ni dalam keadaan pastinya terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala mengeluarkan kaedah ni dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya, subhanallah, ia merupakan satu panduan kepada kita. Sebenarnya ia satu bentuk hiburan juga kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita menyelusuri ataupun kita pergi kepada ayat ni, kalau tuan-tuan lihat, ayat ni sebenarnya berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni berkaitan dengan jihad, perintah Allah Ta'ala untuk berjihad sebenarnya. Cuma apabila kita melihat apa di antara bentuk penjelasan para ulama tafsir berkaitan dengan perkara ni, dikeluarkan kaedah ni, tuan-tuan ni, dikeluarkan kaedah ni. Baik dekat situ, tuan-tuan, baik wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Khair dekat sini, tuan-tuan, khair dekat sini Allah Subhanahu wa taala sebut secara umum, ditafsirkan melalui firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedangkan Allah Ta'ala hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Kebaikan dekat ayat ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala menafsirkan sendiri dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 ni, dengan apa? Dengan khairan kathira, dengan kebaikan yang banyak untuk kamu. Walaupun kita katakan ayat yang kita bacakan ni, yang kaedah kedua ni berkaitan dengan jihad, sebenarnya berkaitan dengan jihad, tetapi sebenarnya juga ia merupakan satu bentuk kaedah kehidupan yang sangat besar yang kita boleh praktikkan. Baik. Maksud kaedah ni, hadirin, maksud kaedah ni, manusia terkadang ditimpa dengan takdir menyakitkan yang tidak disukai menimpa dirinya. Walhal, takdir tersebut menyebabkan mereka memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya dalam keadaan yang tidak mereka ketahui. Subhanallahil-Azim. Tuan-puan, saya pasti kita semua mempunyai pengalaman hidup masing-masing. Pastinya dalam kita menjalani kehidupan kita seharian, pastinya terdapat keadaan-keadaan tertentu yang secara umumnya apabila menimpa kita, tuan-puan, kita rasa sakit. Kita rasa agak berat untuk menerimanya. Dan itu di antara fitrah sebagai seorang insan. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan keadaan yang dirasa memang menyakitkan, ya,
maka ia akan merasa sakitlah secara umumnya. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah tak kala Allah Ta'ala menentukan sesuatu untuk kita, sesuatu kita katakan, kaedah ini memang memberikan hiburan kepada mereka yang beriman pada Allah, yang mana mereka itu diuji oleh Allah SWT. Sebab apa tuan-puan? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui apa jua yang berlaku kepada kamu dan kamu tak ketahui. Hadirin, tak kala Allah uji kita, ketika itu kita akan rasa sakit. Kita akan rasa, ya Allah, beratnya ujian yang kau berikan kepada saya. Seolah-olah saya tak mampu, ya Allah. Tapi sebagai mukmin tuan-puan, kita yakin dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi apabila kita berusaha untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Apabila kita usaha untuk praktikkan amalan agama dalam kehidupan kita. Mana mungkin Allah nak tinggalkan kita, tuan-puan? Tidak mungkin. Dalam keadaan kita sakit, kita rasa berat, tuan-puan, kita berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah Ta'ala, yakinlah pada Allah, di sebalik musibah yang menimpa diri kita, menyakitkan diri kita, berbaik sangka dengan Allah, tuan-puan, yakin dengan Allah, Allah pasti akan mudahkan. Di sebalik itu ada satu ketenangan, satu kelapangan, satu keluasan insya-Allah Ta'ala. Ya, dalam surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra." Kan, sesungguhnya di sebalik kepayahan ataupun kesusahan ada kelapangan. Allah Ta'ala ulang dua kali, tuan-tuan, sebagai satu bentuk hiburan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Sebaliknya, berapa banyak manusia yang berusaha dalam sesuatu yang kelihatan baik, bahkan berjuang bermati-matian untuk mendapatkannya, akhirnya memperoleh sesuatu yang sebaliknya, tuan-tuan. Ini keadaan yang kita memang lalui. Kadang ada manusia, tuan-tuan, sungguh-sungguh ni dia buat ni. Dia nampak benda tu baik. Sungguh-sungguh, bermati-matian, apa sahaja yang dia mampu untuk berikan, dia berikan. Akhirnya apa, tuan-puan? Yang diperolehi sebaliknya. Wa'asa an takrahu syai' wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai' wa huwa syarrul lakum. Kadang kita rasa benda tu baik, tuan-puan, tapi rupa-rupanya ia tak baik untuk kita. Kadang kita rasa benda tu tak baik, tetapi ia baik. Allahul musta'an, kan? Subhanallahil azim. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Ayat yang pertama, seperti kita sebutkan tadi, berkenaan dengan jihad. Dan jihad itu ibadah. Dan ayat yang kedua, berkaitan dengan menceraikan isteri. Yang ini hubungan suami dan isteri. Cuma kita tak cerita detail berkaitan dengan asbabun nuzul apa semua tuan-puan ini, sebab kita nak fokus kepada kaedah yang kita nak pelajari. Cuma antara dua bentuk ni tuan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita kaitkan kesakitan ataupun ujian yang Allah berikan dalam bentuk ayat yang pertama itu, tuan-puan, ia berbentuk, kita katakan, satu bentuk ujian berbentuk sakit kepada fizikal, kan? Bila kita keluar jihad di jalan Allah, pastinya kita mempunyai, kita akan ada risiko untuk cedera, luka parah, bahkan sehingga insyaAllah Ta'ala kita akan syahid di jalan Allah. Ia sakit berbentuk fizikal kita. Adapun ayat yang kedua, tuan-puan, berkaitan dengan hubungan suami isteri, apabila berlakunya perceraian, na'udzubillahi min dzalik, pasti ia juga merupakan satu bentuk kesakitan yang dalam bentuk dalaman kita, hadirin. Tapi apa juga bentuk keadaan yang kita katakan menimpa kita, apabila kita usaha untuk praktikkan kaedah ini dalam kehidupan kita, insyaAllah hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih luas, tuan-tuan. Ketahuilah bahawa kehidupan ini merupakan ujian daripada Allah. Dunia ini ujian, tuan-tuan. Apa juga keadaan kita? Susah, senang, kaya, miskin, sihat, sakit, lapang, sempit. Apa juga keadaan kita, tuan-tuan? Ketahuilah kita berada di dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang yang Allah berikan kelapangan, kesenangan, kemewahan sebagai contoh, kadang dia menyangka bahawa yang sempit, yang susah sahaja diuji, betul? Tidak, tuan-tuan. Sebenarnya Allah uji kita dalam apa juga keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Allah SWT juga menyatakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan. Maaf ya ganggu. Okey, berkaitan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 216 tu, ya. Yeah. Yang Ustaz ada bagi tahu tadi, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia baik bagi kamu, ya. Yeah.
Okey, saya nak berkongsi sikit pengalaman sikit boleh Ustaz? Boleh, silakan Doktor. Saya 9 tahun yang lepas ya, saya diuji. Mungkin bukan saya rasa saya diuji ya, sebab saya Allah ya memberi saya menantu bukan beragama Islam Ustaz ya. Allahu Akbar, bukan mudah untuk saya menerimanya pada permulaannya Ustaz ya, kerana bukan seagama dengan saya, agama kita ya, agama Islam ya. Dan saya berdoa banyak-banyak ya, kebetulan walaupun mulanya saya memang kita reject Ustaz ya, sebab sebab belum lagi dalam keluarga saya yang menerima orang bukan Islam ya. Tapi 2 bulan ya sebelum pernikahan anak saya ya, saya pergi ke umrah ya, saya berdoa depan Kaabah ya, dengan bersungguh-sungguhnya ya. Saya kata jika ini jodoh anak saya, percepatkan ya. Jika bukan ini jodoh anakku, kau pisahkan ya. Tapi subhanallah Ustaz, dalam sebulan saja benda tu berlaku dengan cepat ya. Ya, masukkan Islam, khatankan dia dan sebagainya ya. Pada saya ya, saya rasa benda ni satu yang saya paling benci ya Ustaz ya. Yeah. Tapi selepas 8 tahun ya, Allah uji dia, mereka juga, kerana 8 tahun mereka tidak mendapat anak Ustaz ya. Dan alhamdulillah ya, tahun lepas bulan 9 ya, baru Allah bagi anak ya, cahaya mata ya. Dan sepanjang 9 tahun itu saya melihat menantu saya ini, masya-Allah Ustaz. Ya, kalau saya rasa saya dapat orang Melayu pun belum tentu dia menghormati saya bagaimana dia menghormat anak menantu saya, menghormati saya sekarang ini Ustaz. Itu yang bila saya Ustaz sebutkan surah ayat ini, saya rasa terdetik sebab saya rasa saya benci mula-mula Ustaz ya. Tapi saya benci, tapi mungkin Allah saja yang tahu, mungkin ia baik pada saya ya, mungkin ia baik pada saya ya. Itulah yang saya nak berkongsi Ustaz. Memang ayat ini memang terkena betul pada saya ya. Tapi alhamdulillah Ustaz, dia mengikut cara saya carikan dia Ustaz untuk datang ke rumah ya. Dia boleh puasa, dia boleh solat. Yalah, kita belajar ya Ustaz kan, belajar ya. Kemudian boleh mengaji sekarang, masih ikrar lagi kan, tapi tak apalah, perlahan-lahan Ustaz ya. Terima kasih. Okey, itu sajalah Ustaz yang saya nak berkongsi, yang sebab ayat ini saya rasa terkena betul pada saya kan. Alhamdulillah. Apa yang saya boleh kata sekarang ni alhamdulillah ya. Baik, hadirin, terima kasih pengongsian doktor sebentar tadi. Tuan-tuan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah, subhanallah. Itulah kita katakan kehidupan kita dekat dunia ni kan, subhanallah. Kan masing-masing ada jalan cerita kita. Dan pastinya apabila kita mentadaburi Al-Quran Al-Karim, kita melihat sebenarnya Allah Ta'ala telah berikan kita panduan. Cuma ialah kita sebagai seorang mukmin, kita usahakan untuk mencari, untuk menguatkan jiwa kita. Tuan-tuan, cerita yang sangat bermanfaat yang dikongsikan sebentar tadi. Dan saya pasti di antara kita yang lain pun pasti ada cerita-cerita kita yang pasti kita akan rasa bila kita dibacakan kaedah ini sebagai contoh. Kita rasa memang, ya Allah, benar. Apa yang engkau ajarkan kepada kami sebenarnya, ya Allah, memang sangat benar, ya Allah. Hadirin, keajaiban iman dengan Allah ni sangat ajaib, sangat hebat hadirin. Apatah lagi kita katakan bila doktor ataupun puan sebutkan tadi berkaitan dengan doa juga. Sebab tu kita tak kala Allah uji kita dengan apa juga untuk musibah ataupun ujian, tuan-puan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rendahkan, kita tundukkan diri kita kepada Allah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Allahumma, Engkau Maha mengetahui ya Allah keadaan hamba-Mu ya Allah. Dan apatah lagi tuan-tuan, macam kita sebutkan, apatah lagi kita memang usaha untuk kita dekatkan diri kita pada Allah. Untuk kita semakin dekat pada Allah. Kita usaha untuk apa juga Allah perintahkan pada kita, kita usaha untuk lakukan. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kita tuan-tuan. Apa doa yang Rasulullah SAW ajarkan kita untuk kita baca pada waktu pagi dan petang? Ya Hayyu Ya Qayyum.
birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat a'in. Wahai yang maha hidup, yang maha berkuasa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu hamba mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat a'in. Ya Allah, perbaikilah segala urusan hamba seluruhnya dan janganlah engkau tinggalkan hamba ya Allah walaupun sekadar sekelip mata. Tuan-puan, yakin tak? Siapa jua yang sedang diuji ni, tuan-puan, saya pasti ada di antara kita yang Allah sedang uji ketika ini. Yakinlah pada Allah, tuan-puan. Kita bersabar, insyaAllah. Kita berbaik sangka dengan Allah. Kita banyakkan amal saleh. Kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita. InsyaAllah, ta'ala. Allah pasti akan mudahkan kita, tuan-puan. Dan ketika Allah buka pintu jalan terbuka, tuan-puan, Allah selesaikan masalah kita. Ketika itu, kita kata, ya Allah, subhanallah, betapa hebatnya engkau, ya Allah. Memudahkan kami, ya Allah. Kadang kami memang tak tahu ketika kami sakit, ketika kami tak mampu rasa, ini ujian ya Allah. Tapi ketika engkau buat keputusan untuk terima doa-doa kami, untuk mudahkan urusan kami, seolah-olah apa, tuan-puan, macam tak ada jalan. Bila Allah buka jalan, ketika itu kita akan melihat kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semua, insyaAllah. Baik. Dan seperti yang kita sebutkan, hadirin yang dirahmati Allah, kaedah ini merupakan hiburan kepada orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman ni, tuan-puan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman ni, tuan-tuan, dia ajaib. Sebab apa dia ajaib? Bila Allah uji dia dengan ujian, dia akan sabar. Bila Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat, dia akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaibnya orang beriman ni, tuan-tuan. Sebab iman di apabila didasari dengan iman, yakin dengan Allah, maka hidup mereka akan senantiasa tenang dan tenteram, gembira, tuan-tuan. Dalam keadaan diuji, dia akan mampu untuk tersenyum. Dalam keadaan diuji, dia mampu untuk terus melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bukan mudah, tuan-tuan. Kadang manusia berani mengata, mengapa saya diuji? Siap ada yang berani kata apa, tuan-tuan? Apa salah saya? La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya dalam kehidupan kita seharian, dalam keadaan sedar ataupun tak sedar, sebenarnya kita melakukan dosa dan maksiat. Sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk melazimi istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita berani nak sebut apa salah kita, apa salah saya. La ilaha illallah. Senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua, insyaAllah. Baik. Ada beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran, tuan-puan, yang kita boleh renungi. Pada masa yang sama, kita boleh ambil pengajaran berkaitan dengan kaedah ni sebenarnya. Yang pertama, tuan-puan, kisah ibu Nabi Musa alaihissalam yang melemparkan anaknya ke dalam laut. Yang pastinya, siapa yang dilemparkan tu? Nabi Musa lah alaihissalam ketika mana masih kecil. Tuan-puan bayangkan, dalam keadaan seorang ibu ya, yang memiliki seorang bayi yang masih kecil, hadirin, Allah perintahkan untuk dilemparkan anaknya ke dalam laut. Ketika itu, bayangkan bagaimana perasaan ibu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sangat berat, tuan-puan. Sangat berat. Nak tinggalkan anak dalam laut pula, subhanallah. Kan? Tetapi bila mana berusaha, kita katakan kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, tuan-tuan, akhirnya kan kita baca kisah Nabi Musa alaihi salam, akhirnya Allah taala berikan Nabi Musa alaihi salam kembali kepada ibunya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam menyusu dengan susu ibunya. Subhanallahil azim. Yang mana asalnya, tuan-tuan, pada permulaannya Allah perintahkan untuk lemparkan anaknya, campakkan anaknya ke dalam laut. Kan, sebab apa? Ketika itu mula-mula nak di Firaun memerintahkan untuk setiap bayi lelaki untuk dibunuh sebagai satu bentuk persediaan dia untuk melawan Rasul yang bakal tiba, seperti mana yang kita ketahui kisah di hadirin. Pada mulanya bagaimana keadaan ibu Nabi Musa AS sangat sedih, tuan-tuan, sangat tak mampu nak terima. Cuma bila mana yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa AS kembali juga kepada ibunya. Kemudian saya tak cerita detail, tuan-tuan, sebab kita tak banyak masa sangat. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Yaakob AS dan juga Nabi Yusuf AS. Seperti mana yang kita ketahui dalam surah Yusuf, hadirin. Dan saya rasa tuan-puan pun mesti pernah mendengar kan kisah Nabi Yusuf AS dan Ustaz Yusuf Arba'in Hafizahullah Ta'ala pun ada berkongsi berkaitan dengan tafsir surah Yusuf kan. Kisah Nabi Yusuf ni, tuan-puan, dan juga Nabi dan keluarga Nabi Yusuf AS juga merupakan di antara ahsanul qasas kan, kisah yang terbaik yang kita perlu baca, kita perlu pelajari dan praktik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan bayangkan macam mana keadaan Nabi Yaakob AS ketika mana mula-mula kehilangan Nabi Yusuf AS.
kehilangan tuan-puan, rasa kehilangan anak yang paling beliau alaihissalam sayangi, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau kehilangan pada mula-mulanya. Sehingga terlalu sedih tuan-puan dan rahmati Allah, terlalu sedih. Kan sehingga mana bukannya kita katakan beberapa tahun, puluhan tahun. Subhanallahil azim, sehingga mata buta hadirin Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kembali mereka bertemu di akhirnya. Subhanallahil azim. Walaupun di sebalik kesenangan tu tuan-puan, punya susah ya Allah kan. Punyalah susah. Kalau kita baca juga dalam surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum Allah Taala keluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara, berapa lama Nabi Yusuf dalam penjara tuan-puan? Ya Allah, lama. Sebab tu kita dalam apa juga bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tuan-puan, tatkala kita mentadabburi Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran, surah-surah Al-Quran, membaca Al-Quran secara umumnya, maka kita akan mendapati bahawa ya Allah, ujian yang Engkau berikan pada saya ni ya Allah, tak adalah apa sangat, terlalu kecil berbanding ujian-ujian yang Engkau telah berikan kepada para rasul, orang-orang saleh terdahulu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua menghadapi apa juga bentuk ujian hadirin. Kemudian yang ketiga, kisah kanak-kanak yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam. Dalam surah Al-Kahfi kita baca tuan-tuan kan, bagaimana Nabi Musa alaihi salam merasa pelik apabila Nabi Khidir alaihi salam membunuh kanak-kanak tersebut. Rupa-rupanya apa sebabnya tuan-puan? Sebabnya apa? Sebab kanak-kanak ni mak ayah dia orang yang saleh. Kanak-kanak ni mak ayah dia orang yang saleh. Nabi Khidir alaihi salam membunuhnya sebab apa? Sebab dikhawatiri bila mana anak ni dewasa, ia akan menyebabkan mak ayah yang saleh tadi jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas tuan-puan ni. Sebab tu kadang kita rasa benda tu nampak macam pelik, nampak-nampak macam ujian, sakit dan sebagainya, sebenarnya Allah Taala nak selamatkan. Allah Subhanahu wa taala nak pelihara kita. Allah Subhanahu wa taala nak bantu kita. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak keluarkan kita daripada kesulitan dan kesusahan. Cuma dalam keadaan tu tuan-tuan, mungkin disebabkan kita sedang diuji oleh Allah, maka kita tak merasakan itu satu bentuk nikmat. Tapi setelah kita mengharapi ujian-ujian tu tuan-tuan, ya Allah, subhanallah. Dan apa juga bentuk kehidupan kita tuan-tuan, dalam keadaan berapa umur kita kan sekarang ni? Saya umur 32 tuan-tuan. Dalam keadaan saya berumur 32 tahun ni, macam-macam ujian. Saya pasti tuan-puan juga sama. Pasti kita ada ujian-ujian yang Allah uji kita sebelum dalam kehidupan kita. Semasa kita diuji itu tuan-puan ya Allah, kadang-kadang kita rasa macam mana ni ya Allah. Rasa macam tak ada jalan keluar. Tapi rupanya ada jalan keluar tuan-puan. Setelah kita melalui jalan keluar tu, subhanallah. Ketika itu kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wataala tidak akan tinggalkan kita kan. Kemudian kisah peperangan Badar di awal Islam. Hadirin, kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, kan pada awalnya tu tuan-puan, mereka yakni Nabi SAW dan para sahabat langsung tak ada niat pun nak pergi perang. Langsung tak ada niat pun nak pergi perang. Mereka hanya sekadar nak mengambil harta mereka daripada kafilah ataupun ketika itu rombongan Abu Sufyan radhiyallahu taala. Mereka langsung tak ada persiapan nak pergi perang pun tuan-puan. Tak ada niat pun nak pergi perang asalnya. Tak ada niat tuan-puan, bila mana Allah perintahkan untuk mereka berjihad di jalan Allah. Dalam keadaan mereka tak ada persiapan, dalam keadaan mereka tak ada niat pun nak berperang. Tapi di sebalik itu tuan-puan, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Allahu akbar. Dalam keadaan bantuan ghaib daripada Allah datang, cash depan mata para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain, bantuan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat langsung jelas di hadapan mata-mata para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, bagaimana bantuan Allah kepada mereka. Akhirnya kaum muslimin memperolehi kemenangan. Kemudian kisah ujian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sewaktu kematian Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pun di antara kisah yang kita kena usahakan untuk baca, kita ambil iktibar. Di antara kisah yang penuh dengan pengajaran juga tuan-puan, kisah berkaitan dengan ujian Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada awal ini tuan-puan, suami beliau yang beliau sangat sayang, Abu Salamah, juga di antara sahabat Nabi radhiyallahu anha, sangat disayangi tuan-puan. Allah Taala uji dia dengan kematian suami dia. Ketika itu tuan-puan rahmati Allah, apa doa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Doa yang mana sebenarnya doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Cuma kita dalam keadaan menghadapi ujian yang Allah berikan pada Ummu Salamah ni, sama ada kita, kalau ujian yang samalah sebagai contoh, sama ada kita mampu ataupun tak mampu je.
untuk baca doa tu kan. Tapi apa juga bentuk musibah tu puan, sebenarnya kita boleh baca doa ni. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha membacanya tak kala ditimpa musibah kematian suami tu puan, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kan? Diucapkan ucapan lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Kami datang daripada Allah, kepada Allah kami dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang kau timpakan pada saya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah saya dengan yang lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahu tak keajaiban doa ni? Allah Subhanahu wa taala gantikan suami yang lebih baik kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak kala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan apa juga bentuk ujian tuan-tuan, kita baca doa ni insya-Allah. Dalam keadaan kita baca doa ni, kita beriman pada Allah, kita beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yakinlah pada Allah. Kita sabar, yakinlah pada Allah. Allah SWT pasti akan gantikan kita dengan yang lebih baik. Tatkala kita diuji sama tuan-tuan, kita baca doa ni insya-Allah. Teruskan baca doa ni, teruskan baca doa ni. Jangan putus asa. Jangan putus harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berbaik sangka dengan Allah. Yakin pada Allah, Allah pasti akan mudahkan kita insya-Allah. Allahu akbar. Kisah ni tuan-tuan, tuan-tuan kena baca insya-Allah. Dan banyak sangat manfaat daripada kisah tersebut. Kemudian tuan-tuan, kisah benar berkaitan pemuda yang terlepas penerbangan disebabkan tertidur. Ini pun kisah di antara kisah yang disebutkan dalam kitab Qawaid Quraniyah ni tuan-tuan. Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala berikan contoh kisah tersebut di dalam buku beliau. Apa kisah dia tuan-tuan? Seorang pemuda yang mana tengah menunggu waktu penerbangan. Ya, tengah menunggu dekat ialah dekat apa dekat tempat menunggulah kan. Wallahu alam sebab apa tuan-tuan, mungkin letih dan sebagainya, beliau tertidur. Beliau tertidur. Akhirnya apa tuan-tuan, beliau terlepas flight, terlepas penerbangan tersebut. Tuan-tuan bayangkan apa perasaan pemuda tersebut tak kala terlepas penerbangan. Hatta kalau tuan-tuan, kita boleh tanyakan diri kita sendiri, kalau kita terlepas penerbangan tuan-tuan, ya Allah, Allahu Akbar. Satu sedih tuan-tuan, duanya kita dah mungkin ada urusan yang penting. Ataupun kita katakan nak keluar duit pula kan, nak beli tiket yang baru. Ya Allah kan. Dalam kisah ni tuan-tuan, subhanallahil azim. Dalam keadaan dirasa sedih dan sebagainya disebabkan tertinggal flight tuan-tuan, rupa-rupanya flight yang terbang yang diterlepas tadi sebenarnya ditimpa musibah. Akhirnya apa tuan-tuan, ya Allah. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala nak selamatkan saya sebenarnya. Sebab tu saya terlepas penerbangan, lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Sama juga keadaan kita kan. Dalam kehidupan kita. Kenapa macam tu ni? Aduhai kan, rasa macam ya Allah, apa salah? Tapi tuan-tuan, setelah berlalunya masa, subhanallah, rupa-rupanya ya Allah, Allah Maha mengetahui keadaan yang terbaik untuk kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan, apa yang saya sebutkan, apa yang saya kongsikan, memang kadang kita rasa sangat berat nak amal, tapi insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama belajar untuk beramal. Kita sama-sama belajar untuk praktik. Kita sama-sama belajar untuk terus bertahan, bersabar insya-Allah, berbaik sangka dengan Allah, teruskan mentaati perintah Allah, tingkatkan amal saleh kan. Bertawassul dengan amal-amal saleh, kita banyakkan lagi amal saleh, teruskan buat kebaikan, teruskan buat kebaikan tuan-tuan. Dan satu perkara yang saya nak kongsikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan pandang kecil apa juga kebaikan yang kita buat. Nampak kecil tuan-tuan, tapi sebenarnya kita tak tahu. Kemungkinan yang kecil tu lah yang Allah Ta'ala terima amal kita. Dan disebabkan amal yang kecil tu tuan-tuan, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Dan jangan berhenti buat kebaikan tuan-tuan. Dan yakinlah pada Allah, apa jua kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala pasti akan nilai. Allah SWT pasti akan nilai. Dan yakin pada Allah. Walaupun memang dalam proses nak diselesaikan masalah itu tuan-tuan, Allah Maha mengetahui bila kadar waktu Allah akan selesaikan masalah kita. Selagi tak selesai tuan-tuan, teruskan. Teruskan harap pada Allah. Terus harap pada Allah. Hatta kalau tuan-tuan pernah mendengar ataupun membaca hadis Nabi SAW
berkaitan dengan ujian dan dugaan yang Allah akan timpakan pada kita, sebenarnya tuan-tuan tidak akan putus. Ya, satu ketika dalam hadis yang sahih, satu ketika Rasulullah SAW membuat satu gambar rajah, tuan-tuan, segi empat. Gambar rajah segi empat. Kemudian kemudian Nabi SAW membuat garisan lurus lebih keluar daripada segi empat tadi, atas dan bawah. Ya, segi empat, kemudian garisan lurus atas, bawah, lebih keluarlah. Ya. Kemudian di dalam garis segi empat tadi, tuan-tuan, Nabi SAW membuat garisan kiri dan kanan kecil. Garisan kiri dan kanan, kiri dan kanan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Au kama qal," apakah segi empat tadi, tuan-tuan? Segi empat tadi adalah umur manusia. Umur manusia. Dan garisan tengah-tengah tadi, tuan-tuan, yang keluar sehingga keluar daripada segi empat tadi, kata Nabi SAW, "Au kama qal," itu adalah angan-angan manusia. Kemudian garisan kiri dan kanan yang kecil dalam kotak tadi, tuan-tuan, itu adalah ujian dan cobaan yang Allah Ta'ala timpakan pada manusia. Setelah satu ujian, tuan-tuan, Allah akan uji dengan ujian yang seterusnya. Setelah satu ujian yang seterusnya. Setelah satu ujian yang seterusnya. Sampai bila kita diuji oleh Allah, persoalan, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, insyaAllah, dapat menghadapi ujian-ujian ini dengan tabah dan sabar, dan senantiasa terus beriman, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kesimpulannya, di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala mentakdirkan bagi hamba-hambanya dengan pelbagai musibah, ujian dan dugaan dengan perintah dan juga larangan sebagai jalan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan mereka. Tuan-puan, Allah uji, tanda Allah sayang pada kita. Allah uji, tanda Allah sayang pada kita. Saya rasa tuan-puan mesti biasa dengar perkataan ini kan. Di antara perkataan yang sekarang ni apa ni, Ustaz Ibili selalu sebutkan, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau, ala kulli hal, kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah mudahkan urusan beliau dan juga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Allah uji sebab Allah sayang kita, tuan-tuan, dan ujian datang dengan kadar iman kita. Siapa manusia yang paling besar ujian ni? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, tuan-tuan, siapa di antara rasul-rasul yang Allah Taala uji dengan ujian yang sangat besar? Rasul yang disebut ulul azmi. Kan? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi. Dan dalam keseluruhan Nabi Rasul ulul azmi ni, tuan-tuan, siapa yang paling besar ujiannya? Nabi SAW sendiri disebut dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi yang paling besar ujiannya. Makin hebat kadar keimanan kita, tuan-tuan, makin hebat ujian kita, insyaAllah. Dan pastinya tak kala ujian sampai ataupun datang kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan kita dengan satu bentuk bebanan yang kita tak mampu untuk hadapi. Kita akan mampu, insyaAllah. Cuma kita perlu sabar dan terus bertahan. Sabar dan terus bertahan. Aplikasikan setengah isi setengah kosong dalam kehidupan. Apa maksud setengah isi setengah kosong ni, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-puan, dalam apa juga bentuk keadaan kehidupan kita, ya, bila kita praktikkan setengah isi setengah kosong ni, maksudnya apa? Setengah isi setengah kosong ni, tuan-puan, isi ni apa? Isi ni manfaat. Kosong ni apa, tuan-puan? Kosong ni yang kita hilang, sebagai contoh. Kalau kita boleh buat satu bentuk permisalan kan, ada satu cawan yang berisi dengan air setengah isi, kan? Walaupun setengah tu kosong, tuan-puan, tapi setengah isi tu ada, ya? Walaupun kosong tapi ada isinya. Maknanya apa? Dalam apa juga keadaan yang Allah uji kita, pasti ada kebaikan, insyaAllah. Apatah lagi dalam setengah isi setengah kosong ni, tuan-puan, kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita sebagai contoh, dalam hubungan suami isteri sebagai contoh, kan? Dalam keadaan apa juga pasangan kita, secara umum lah, tuan-puan, ni pasti ada kebaikan mereka. Kita usahakan untuk pandang kebaikan, kelebihan yang ada pada mereka, pasangan kita. Yang kosong itu, tuan-tuan, kita pun ada kosong, kita pun ada kekurangan, kita pun ada kelemahan. Tapi pada masa yang sama, kita usahakan untuk saling melengkapi, saling bantu-membantu, saling berusaha untuk melengkapkan diri masing-masing dalam keluarga kita. Maknanya apa juga bentuk keadaan, tuan-tuan, pasti ada kebaikan, insyaAllah. Dalam keadaan ujian yang menimpa kita, tuan-tuan, pasti ada kebaikan.
yakin dengan Allah. Yakin, jangan buruk sangka dengan Allah. Kan kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, atau kama qal, ana 'inda dhanni 'abdi atau kama qal. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan mengikut persangkaan hamba-hambanya pada Allah. Tuan-tuan, kita berbaik sangka dengan Allah dan yakinlah. Macam saya sebut, saya ulang lagi tuan-tuan. Tatkala kita berusaha untuk mentaati perintah Allah, tatkala kita usaha untuk jaga agama, jaga amal agama dalam kehidupan diri dan keluarga kita, yakinlah pada Allah. Allah Ta'ala tak akan tinggalkan kita tuan-tuan. Mustahil. Jangan dalam hati kita rasa Allah tinggalkan kita. Jangan. Kita terus buat kebaikan insya-Allah. Kita berbaik sangka dengan Allah. Kita doa macam yang cerita yang doktor ataupun puan kongsikan tadi, doa pergi umrah doa, ataupun tuan-tuan rahmati Allah bangun malam kita bersedekah dalam keadaan kita bersedekah, dalam keadaan kita laksanakan amal soleh, kita mohon pada Allah, ya Allah, mohon ya Allah mudahkan urusan hamba ya Allah. Tuan-tuan, kita banyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan doa ni tuan-tuan. Doa ni sangat ajaib tuan-tuan. Cuma kita memang kena belajar berdoa. Maksud saya belajar berdoa macam mana tuan-tuan? Kita kena tadah tangan kita mohon pada Allah. Doa yang terbaik ni tuan-tuan, doa yang kita faham. Selalu kita sebutkan, kan asatidah kita pun selalu sampaikan, doa ni kita kena faham. Dan itulah sebenarnya doa yang terbaik. Di antara ciri-ciri doa yang tertolak, bila mana doa tersebut datang daripada hati yang tidak khusyuk. Maksudnya kalau hati yang tak khusyuk, ciri-cirinya bagaimana? Dia tak fahamlah apa yang dia baca kan? Baca doa panjang-panjang tapi tak faham. So hati itu tak khusyuk sebenarnya. Tuan-tuan, saya nak berikan panduan doa mudah je. Dalam doa ni tuan-tuan, dia kena ada hamdalah. Dia kena ada puji Allah. Paling mudah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi banyak pujian dalam doa tuan-tuan, lagi baik. Puji Allah, puji Allah, puji Allah. Dan kalau kita belajar doa-doa dari baginda Rasulullah SAW, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi banyak puji Allah Ta'ala. Banyak puji Allah dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dimulakan doa-doa tersebut tuan-tuan dengan puji Allah. Lagi banyak puji, lagi baik tuan-tuan dirahmati Allah dalam doa kita. Ya Allah, kau maha mengetahui. Kalau kita boleh bahasa Arab lebih baik. Kalau tak boleh bahasa Arab pun tuan-tuan dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kau maha pengasih, kau maha penyayang. Ya Allah, hanya kau yang mampu untuk mengabulkan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, kau sahaja yang mampu, ya Allah. Ya Allah, kau maha pemurah, kau maha penyayang, kau maha berkuasa, ya Allah. Ya Allah, engkaulah yang maha mendengar doa hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Puji Allah, tuan-tuan. Puji Allah. Lagi banyak puji yang lagi baik dalam doa tersebut. Kemudian dalam doa kena ada selawat ke atas Nabi SAW. Selawat. Lagi banyak selawat, lagi baik. Teruskan. Banyakkan selawat. Kemudian tuan-tuan doa. Apa juga doa? Doa yang terbaik daripada Quran, daripada hadis Nabi. Kan? Kemudian tuan-tuan doa. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Merintih. Mohon pada Allah SWT. Sebut, merintih tuan-tuan. Kita berdialog minta pada Allah. Dengan lemah lembut, dengan merayu. Kalau kita boleh menangis, kita menangis tuan-tuan. Merayu, merintih pada Allah. Kan, para ulama selalu berikan tamsilan bagaimana kanak-kanak tuan-tuan, ataupun bayi lagi. Yang kita, kanak-kanak lah, yang masih kecil kan. Kan, kalau macam saya sebagai seorang ayah. Kan, kanak-kanak ni tuan-tuan, dia tak kenal istilah putus asa ni, secara umumnya. Kalau dia nak sesuatu, dia akan minta. Kali pertama ayah dia tak bagi, dia minta, dia pergi, dia datang lagi, ayah nak sekian. Tak boleh. Datang. Dia pergi lagi tuan-tuan, datang balik. Ayah nak sekian. Tak boleh lah. Pergi. Contohnya tuan-tuan. Dia akan pergi tuan-tuan, datang dia minta lagi. Kan kalau yang lagi dahsyat, dia menangis tuan-tuan kan. Kadang kalau yang lagi bijak tuan-tuan kan, Masya Allah, dia akan buat baik dengan ayah dia, mak dia sebagai contoh. Dia khidmat, dia rajin sebagainya. Mula-mula tuan-tuan kita kata sebagai contoh. Akhirnya apa tuan-tuan? Ya salam. Kan mak ayah. Fitrah. Dia suka kan. Buat kebaikan. Anak-anak yang pandai ambil hati sebagai contoh. Secara umum yang kita katakan. Subhanallah. Akhirnya akan dapat. Kita tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Bila Allah beri kita doa sekali, dua, tiga kali, empat kali, lima kali, beberapa kali. Allah Ta'ala tak perkenankan. Jangan berhenti doa. Terus doa. Ya Allah mudahkan. Terus doa tuan-tuan. Terus. Jangan berhenti berdoa. Dan mohon doa yang kita faham, macam saya sebutkan tadi. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, akhiri doa yang terbaik, akhiri dengan selawat dan hamdalah juga kepada Allah SWT. Ataupun selawat, tak ada masalah. Cuma dalam doa tu kena ada hamdalah, kena ada selawat atas Nabi. Ya? Dalam doa. Sebab tu kita belajar, kena belajar doa. Kan? Anak-anak kita, keluarga kita, kan, suami isteri kita, sama-sama kita didik untuk sama-sama belajar berdoa kepada Allah SWT. Anak-anak kita yang masih kecil sebagai contoh. Dia nak sesuatu, kita tadbir hari. Nak mohon, nak sesuatu mohon pada Allah. Kan contoh nak basikal ke?
Contoh macam anak saya contoh. Kita belajar-belajar tuan puan ni. Saya pun belajar-belajar juga sama-sama. Anak saya contoh nak basikal. Mus'ab nak basikal ke? Mus'ab mohon doa pada Allah SWT. Semoga Allah bagi rezeki dekat ayah. InsyaAllah dia belikan basikal. Didik tarbiyah tuan puan. Untuk anak-anak kita pun ada yakin tauhid dengan Allah SWT. Baik. Kemudian kehidupan dunia merupakan ujian. Seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dunia ni ujian tuan puan. Senantiasa diuji. Darul balak kan senantiasa akan diuji oleh Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menghadapi ujian insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita. Kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat kekal selamanya. Tuan puan, kehidupan kita kehidupan yang singkat. Sekejap saja. Lebih kurang berapa umur kita tuan puan? Dalam hidup dekat dunia ni Nabi SAW kata berapa? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuz dhalik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun dan terlalu sedikit daripada kalangan mereka lebih daripada itu. Kadar umur kita tuan puan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 hingga 70 tahun. So sekarang ni berapa umur kita tuan puan? Kalau kita boleh bahagikan umur kita dalam sebenarnya ada 3 bahagian dia tuan puan ni. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Sampai umur 60 tuan puan, maknanya lebih-lebih ni kalau kita katakan kita ikut umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan 63 tahun Nabi wafat di antara riwayat. Maknanya betul-betul kalau dah sampai 60 tahun maknanya kita dah berapa tahun lagi? Kan. Bagaimana persiapan kita untuk bertemu dengan kematian dan kehidupan akhirat? Dalam keadaan kita sibuk dengan pekerjaan dunia tuan puan jangan lupa kita utamakan kehidupan akhirat. Pada masa yang sama kita buat persiapan untuk kehidupan dunia kita juga tak ada masalah tuan puan, tapi jangan lupa kehidupan akhirat, utamakan kehidupan akhirat. Kemudian kesusahan di dunia sementara, kebahagiaan yang sebenar di syurga Allah Taala. Tuan puan, apa juga bentuk kesusahan kita, kesulitan kehidupan kita dekat dunia ni sementara tuan puan, sekejap saja. Kesusahan sementara, sekejap saja. Bila kita dah sebagai contoh umumnya, kalau kita susah dekat dunia ni sekejap dia susah. Pada masa yang sama kalau kita susah dekat dunia ni ada di antara insan-insan keluarga kita boleh bantu kita insya-Allah taala. Tapi bila kita susah dekat akhirat tuan-tuan naudzubillah. Bila kita susah dekat kubur. Bila kita susah dekat mahsyar Allah taala. Ketika itu siapa nak bantu kita tuan-tuan? Nafsi-nafsi ketika itu. Dan sebenarnya tuan-tuan bila mana Allah taala selamatkan kita daripada api neraka, Allah taala masukkan kita ke dalam syurga. Sebenarnya ketika itu kita telah orang yang berjaya. Allah Taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang Allah SWT selamatkan daripada api neraka, Allah SWT masukkan ke dalam syurga, maka ketahuilah dia telah berjaya. Itu kejayaan kita yang sebenar tuan-tuan. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat insya-Allah. Saya buat satu untuk kesimpulan tuan-tuan. Alhamdulillah pagi yang penuh keberkatan insya-Allah. Alhamdulillah kita mulakan pengajian kita berkaitan dengan kitab Qawaid Quraniyah karangan Dr. Umar bin Abdul Al-Muqbil. Dan di awal tadi tuan-tuan kita sebutkan berkaitan dengan pengenalan kaedah-kaedah yang kita akan belajar berkaitan dengan semua petunjuk dalam kehidupan secara umum, kaedah bagaimana hubungan hamba dengan pencipta, kaedah bagaimana membina hubungan yang baik sama manusia, menghadapi ujian dalam kehidupan ibadah dan sebagainya. Kemudian kita mulakan dengan ta'rif secara ringkas berkaitan dengan apakah yang dimaksud dengan Qawaid Quraniyah. Kita jelaskan sebentar tadi contoh-contoh ayat dalam Quran. Ya. Kemudian kita mulakan dengan perkongsian kaedah yang pertama, aqulu lin-nasi husna dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Ada beberapa ayat yang kita kongsikan juga sebentar tadi tuan-tuan ni. Ala kulli hal untuk kaedah pertama ni semoga Allah mudahkan kita satu bentuk interaksi kita sesama manusia. Semoga interaksi kita semakin baik insya-Allah daripada hari ke hari. Kita belajar, kalau kita katakan ada orang kata saya tak mau macam mana ustaz, dah macam ni dah, saya memang panas baran. Tak ada tuan. Kita insya-Allah kita boleh berubah. Bayangkanlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang yang sangat tegas tuan, seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat hebat. Kita katakan hatta setelah beriman pun hebat juga ketegasan. Cuma kita boleh berubah insya-Allah tuan. Kita boleh berubah ke arah yang lebih baik daripada seorang yang mungkin kita selalu keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Contoh kita main lepas dicakapkan, tapi kita boleh berubah tuan-tuan insya-Allah. Kita boleh jaga lisan kita. Kemudian kita kongsikan kesan-kesan kita tinggalkan kaedah yang pertama tadi tuan-tuan, maka akan berlakulah perselisihan, perpecahan, pergolakan naudzubillah. Kemudian kita kongsikan kaedah yang kedua dalam daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, kaedah yang sangat
dekat dengan kehidupan kita, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kita sebutkan tadi masuk kaedah, kita sebutkan contoh-contoh renungan kisah-kisah dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dan juga kisah, satu kisah yang realiti tuan-tuan dalam keadaan terkini ni, kisah pemuda tadi. Kemudian kita buat kesimpulan tadi, sebentar tadi. Semoga insyaAllah ta'ala pertemuan kita pada pagi ni, pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Semoga tuan-tuan juga beroleh sesuatu yang ilmu bermanfaat pada pagi ini, insyaAllah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saya sendiri dapat beramal dengan apa yang saya sampaikan. Dan semoga tuan-tuan juga beroleh ilmu bermanfaat, dapat dipraktikkan pada masa yang sama. Semoga kita semua memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa minit lagi tuan-tuan, jika ada sebarang persoalan, ada sebarang sharing ke, saya persilakan. Barakallahu fikum. Ada sebarang persoalan ke ataupun perkongsian ke? Ustaz nak tanya. Ya. Adakah ujian-ujian yang Allah beri itu kerana dosa-dosa kita, Ustaz? Bismillah. Persoalan yang sangat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian datang dalam keadaan pelbagai bentuk. Dan di antara bentuk ujian juga disebabkan dosa kita, tapi tak semestinya disebabkan dosa kita. Pada masa yang sama, disebabkan untuk meningkatkan darjat kita juga di sisi Allah Ta'ala. Dan tidak dapat dinafikan juga disebabkan dosa dan maksiat yang kita pernah lakukan, wallahu a'lam. Dan ujian tadi datang dalam keadaan sebenarnya nak membersihkan kita, nak menyucikan kita daripada dosa kita sebenarnya. Ala kulli hal, tuan-tuan, kita senantiasa usaha untuk berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan mudahkan kita. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ada yang lain hadirin? Dan saya lihat ada yang kongsikan doa-doa yang saya bacakan tadi, tuan-tuan kan? Dekat ruangan chat, tuan-tuan boleh ambil manfaat. InsyaAllah, terima kasih. Puan Syahira kongsikan doa yang kita baca tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum, Rahmatika Astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafat a'in. Kemudian ada juga doa yang kita bacakan tadi dalam hadis Muslim, doa Ummu Salamah radhiyallahu anha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tuan-tuan boleh ambil dekat ruangan chat ni kan. Jazakumullah khair, terima kasih. Semoga bermanfaat insyaAllah. Ada yang lain, tuan-tuan? Ada beberapa minit lagi. Semoga semua faham insyaAllah. Jelas? Semua okey insyaAllah? Barakallahu fikum. Okey insyaAllah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.